Generasi penyakitan, dikit-dikit TikTok, dikit-dikit joget-joget. Ngene-ngene iki opo? Lah mbok biarin to, Pak, namanya aja daun muda. Oh iya, Pak. Nanti jangan lupa pakai kaos khas papisnya ya, pas matun. Terus jangan lupa cap kenefnya juga dibawa, pakai topi Adidas juga ya, Pak. Iya, yes, sweetheart. Siap. Papa pakai baju dulu ya. Iya, Pak, buruan dipakai. Pakainya aja lama banget. Sabar. Lemot deh, lemot. Branded nih. Mahal ini, belinya mahal ini. Ini juga mahal ini. Adidas loh. Beli di pasar banyak kayak gitu kok. Ini juga mahal ini. Oke, udah siap. Papa berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Woi, Gondes, lagi cari apa sih? Bantuin sini, Bro. Sudah lama aku cari-cari enggak ketemu-temu. Emang apa yang hilang, Des? Logika penegak hukum Indonesia. Kamu itu yang gak logik, Bro. Si pelaku penyiraman air keras ke Pak Cerpen Bus Wedding aja memang bener gak sengaja kena ke muka. Godes, banyakan minum vaksin. Loh, gak percaya? Deloi. Aduh, gak mungkin ini kena aku. Pasti banyak editannya toh. Loh, kan emang hukum di Indonesia bisa diedit. Kok lama-lama kayaknya videonya gak jelas ya, Yuk? Lah, Bu, kuy, iya sih. Sutradaranya saya bikin naskah gak jelas. Gondes, biarinlah, suka-suka gue. Daripada gak becus lurus kasus HAM. Ntar. Ini yakin kita mau posting video satir kayak gini? Ya, paling resikonya di fitnah pakai narkoba. Alah, wani-wani. Tak apa-apa, kita kan gak ada yang pakai narkoba. Stop, wani-wani. Baik, Pak. Ini sudah saya eksekusi.